Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Dan alhamdulillah teman-teman, hari ini hari Kamis ya, bertepatan dengan tanggal 12 Agustus tahun 2021, yang juga bertepatan dengan Hari Nasional UMKM ya. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk sama-sama subscribe ya di channel YouTube Sultan TV. Kemudian juga di follow di semua sosial medianya teman-temannya di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan jangan lupa teman-teman, ingat selalu pesan ibu ya, patuhi segala bentuk protokol kesehatan. Sudah hadir di studio Sultan TV pagi hari ini, tentunya di program Bincang hari ini, luar biasa, Ibu Ketua Korwil ABDCI Provinsi Banten, Ibu Eka Juwaiha. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, siap. Banten Sultan TV. Siap. Ibu Eka, hari ini merupakan momentum yang sangat berbahagia. Bagaimana teman-teman UMKM ini tengah merayakan Hari Nasional UMKM yang ke-6. Apa mungkin yang ingin, sebelumnya Faiz ingin mengucapkan selamat dulu Ibu. Apa yang mungkin ingin Ibu sampaikan untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia saat ini Ibu? Eka, silakan. Oke. Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2021 adalah hari diperingatinya atau Harnas UMKM. Dan tanggal 12 Agustus ini diambil dari tanggal kelahiran Bung Hatta sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang punya konsep ekonomi kerakyatan. Selamat bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, bahwa hari ini adalah semangat bagi kita. Kita insya Allah akan bangkit dan berdaya saing. Siap, luar biasa. Dan yang menariknya ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan, untuk di peringatan Hari Nasional UMKM tahun 2021, ini teman-teman UMKM mengusung UMKM kuat, bangsa berdaulat. Apa pesan yang ingin disampaikan dari momentum peringatan Hari Nasional UMKM tahun ini dengan mengusung tema tersebut, Bu Eka? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian bangsa, sehingga semua pihak, baik pemerintah maupun negara ya, maupun kita semua itu mendukung terhadap keberadaan atau sinergitas UMKM supaya UMKM ini menjadi maju, berdaya saing, yang akhirnya akan menghantarkan negara berdaulat karena kemandirian dari seluruh kita. Siap, karena kalau berbicara UMKM ini, UMKM salah satu usaha mikro kecil menengah yang ketika tahun 98 menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia juga saat itu, Bu Eka. Bu Eka, yang menarik, Ibu adalah Ketua Korwil ABDCI Provinsi Banten. ABDSI. ABDSI Provinsi Banten, atau Asosiasi Business Development Service Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat yang ada di Banten atau Indonesia, sebenarnya ABDSI itu apa, Bu Eka? Silakan. ABDSI itu singkatan dari Asosiasi Business Development Service Indonesia. Ibu sebagai ketua korwilnya di Provinsi Banten, ABDSI ini bahasa sederhananya sih konsultan pendamping. Konsultan pendamping yang teman-teman semua di seluruh Indonesia itu kita punya di seluruh wilayah. Betul. Dan daerah. 34 lokasi artinya Bu ya, seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia bergerak untuk mendampingi para UMKM kita dalam banyak hal supaya UMKM kita maju. Siap. Jadi memang 2020-2021 ini merupakan momentum yang sangat berat tentunya untuk teman-teman ABDSI. Bagaimana teman-teman UMKM tidak hanya di Indonesia mungkin Bu ya, tapi di seluruh dunia ini mengalami dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19. Yang Ibu rasakan mungkin selama ini Ibu banyak bersinggungan dengan teman-teman UMKM pelaku, terutama teman-teman UMKM di wilayah Provinsi Banten. Apa curhatan dari para UMKM Bu di tengah situasi yang tidak baik-baik saja saat ini? Ya, kita semua tahu bahwa hari ini kita tidak sedang baik-baik saja.
ya, seluruh sektor kehidupan terdampak, Yes. gitu. Paling terbesar adalah tentunya kesehatan, gitu. Tetapi kemudian juga dampak terhadap UMKM juga luar biasa, gitu. Nah, teman-teman di penggiat UMKM atau pelaku UMKM itu luar biasa curhatan-curhatannya. Misalnya omset menurun antara 40 sampai Masya Allah. 90% misalnya, gitu ya. Tapi tidak, maksudnya tidak semua, tapi lebih banyak yang terdampak daripada yang apa namanya? Yes. Yang tetap survive ya, Bu ya. Tetap survive gitu. Siap-siap. Artinya curhatan-curhatan itu banyak-banyak yang Ibu terima. Apa Ibu sebagai koordinator wilayah dalam hal ini untuk teman-teman pelaku UMKM di wilayah Provinsi Banten, apa tanggapan Ibu terkait ketika banyaknya curhatan-curhatan dari para pelaku UMKM di wilayah Provinsi Banten terutama, Bu Eka? Ya, sebetulnya begini, kita menyadari bahwa kondisi COVID ini yang menyebabkan semua sektor kehidupan juga terdampak gitu ya. Apalagi sekarang kondisi dengan PPKM ini kan luar biasa gitu, pembatasan masyarakat, masyarakat di mana-mana. Secara psikologis juga masyarakat mungkin mengalami ketakutan gitu kan untuk beraktivitas dan memang dibatasi betul. Dibatasi betul gitu sehingga kemudian apa namanya ruang gerak UMKM juga sangat terbatas gitu sehingga kemudian pada akhirnya mereka mengalami penurunan penjualan gitu kan, lalu kemudian juga ada yang bahan bakunya sulit didapat karena keterbatasan gerak apa pergerakan ini Betul. Gitu kan, apalagi bahan baku impor misalnya kan. Betul. Itu sangat sulit kita kita dapatkan gitu. Apa namanya, termasuk juga misalnya ada yang sampai misalnya mereka yang sudah sudah mendapatkan PO itu ada yang banyak dibatalkan. Yes. Gitu. Bu, sempat beberapa waktu terakhir kalau kita menarik ulur ke belakang, bagaimana teman-teman pelaku UMKM tidak hanya di Provinsi Banten tapi pernah sempat ada di beberapa titik di Indonesia, bagaimana teman-teman pelaku UMKM ini mengibarkan bendera putih ya Bu, artinya tanda menyerah dengan situasi ini, pandemi ini. Apakah memang situasi ini yang sudah membuat teman-teman UMKM sudah mulai menyerah, Bu? Ibu melihatnya seperti apa fenomena ini, Bu? Sebetulnya pelaku UMKM yang apa ya bahasanya, yang tulen ya, yang apa istilahnya, pejuang lah kira-kira, pejuang, pejuang UMKM itu tidak ada kata menyerah gitu. Kalau kita merasakan survive-nya teman-teman di lapangan itu kan luar biasa gitu. Nah, tetapi kemudian misalnya kondisi-kondisi yang kemudian tidak ada penjualan itu menyebabkan mereka misalnya tidak mampu membayar tenaga kerja karyawan gitu kan, lalu kemudian merumahkan karyawannya, bahkan pengusaha warteg itu kan, Anda bayangkan warteg itu kan ada di dalam keramaian masyarakat. Betul, ya, biasanya ya. Keramaian keramaian apa namanya masyarakat yang bekerja ya, betul. Lalu kemudian sekarang dibatasi sehingga kemudian mereka sangat terdampak misalnya, yes. Gitu. Siap. Bahkan banyak ibu aja punya punya bisnis ya, sudah tidak mampu lagi membayar ruko misalnya, sewa ruko gitu, dan seterusnya. Siap. Bu, yang menarik adalah teman-teman dari AB DSI Provinsi Banten atau Asosiasi Business Development Service Indonesia ini kan salah satu pekerjaannya bagaimana mendorong teman-teman UMKM terutama di Provinsi Banten agar bisnisnya lebih maju, dalam artian beberapa usaha sudah teman-teman lakukan, bagaimana mencoba untuk teman-teman UMKM ini untuk melakukan ekspor, kemudian juga untuk beralih dari bisnis UMKM yang konvensional, artinya sekarang beralih ke digital. Ya, usaha-usaha apa yang sudah teman-teman ABDSI lakukan sejauh ini, terutama selama pandemi ini, Bu Eka, untuk teman-teman UMKM? Oke, awal sekali pandemi kita melakukan survei ya. Nah, dari survei itu juga kan kemudian
memberikan data bahwa penurunan itu di banyak hal misalnya. Nah, sehingga kemudian kami dari ABDSI diantaranya melakukan apa namanya, pertama misalnya kita melakukan resiliensi, nah, Betul. istilahnya resiliensi itu pelenturan ya, pelenturan. Kalau bisnis kita memang kondisinya tidak mungkin untuk masa COVID ini, ya bisa nggak kita mencari punya kreativitas untuk bisnis lain, gitu. Karena mau nggak mau gitu. Betul. Saya sendiri pelaku pelaku apa namanya IKM ya, misalnya bisnis sepatu, sepatu kulit, nggak ada orang yang mau beli gitu, mau yang bisa beli gitu. Siap. Mungkin, nah, kan harus melakukan resiliensi ya. Resiliensi itu dalam dalam pengertian bisa jadi sebetulnya kita masih mampu bertahan dengan bisnis kita, tetapi juga ada yang bisa jadi memang bisnisnya ya sudah tidak sanggup lagi diteruskan gitu dengan kondisi ini, walaupun misalnya ada tren kenaikan di sisi misalnya sektor kesehatan gitu kan, sektor pertanian gitu, dan itu yang banyakkan kita juga banyak yang kemudian melakukan resiliensi itu berpindah, baik itu mungkin sementara ataupun masa-masa pandemi ini, itu apa berpindah kepada sektor-sektor yang mungkin dibutuhkan pada masa pandemi ini. Siap, Bu Eka, ini kan momentumnya sangat bagus ya, artinya memang hari ini tanggal 12 Agustus 2021 bertepatan dengan Hari Nasional UMKM yang ke-6. Tentu ada harapan, ada pesan. Kalau kalau pesan teman-teman yang ada di Banten dalam hal ini ABDSI Provinsi Banten, kemudian menyuarakan pesan ke teman-teman ABDSI yang ada di pusat, di mana pesan itu semoga sampai ke pimpinan tertinggi Republik Indonesia, Bapak Presiden. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan, terutama untuk teman-teman UMKM, suara teman-teman ini agar lebih didengar lagi sehingga sampai ke pimpinan tertinggi negara, Bu Eka? Oke. Satu, sebetulnya yang saya ibu sampaikan tadi, pelaku UMKM itu pejuang tangguh, gitu. Sehingga kemudian dalam kondisi terpuruk pun, kondisi sekarang tidak baik pun, mereka apa namanya, mensupport dirinya untuk bisa tetap survive gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian memang UMKM ini harapannya misalnya ada apa namanya, bantuan-bantuan dari pemerintah untuk bisa mereka tetap survive. Misalnya yang sudah dilakukan pemerintah, misalnya apa namanya, perbankan kan gitu, apa kredit itu di apa istilahnya, direstrukturisasi misalnya, lalu kemudian juga ada insentif ya, iya, insentif betul. Permodalan gitu dari pemerintah, termasuk juga trennya sebetulnya saat ini pemerintah atau banyak kalangan itu menggaungkan tentang berdaya saing, betul. Misalnya UMKM berdaya saing seperti tema Anda apa Sultan TV saat ini misalnya. Nah, tren untuk berdaya saing itu misalnya sekarang ini UMKM ini sedang melakukan apa namanya, kapasiti diri, dirinya ataupun banyak belajar tentang digitalisasi misalnya, karena itu adalah prasyarat untuk bisa berdaya saing dalam tren perkembangan global sekarang. Siap, jadi itu harapan dan juga pesan yang ingin Ibu sampaikan tentunya di momentum peringatan Hari Nasional UMKM untuk tahun 2021, Ibu Eka. Ibu Eka, tentu sepanjang pandemi kita sudah hampir 2 tahun, mungkin sudah menginjakan kaki di 2 tahun lebih ya, bagaimana pandemi ini menyerang Indonesia, tidak hanya sektor UMKM mungkin, tapi sektor-sektor ekonomi kreatif juga terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, terlebih teman-teman UMKM yang memang sebenarnya mereka bekerja tidak untuk kaya, Bu ya, tapi untuk menyambung hidup seperti itu. Sejauh ini support pemerintah terhadap teman-teman UMKM yang Ibu rasakan dari awal pandemi sampai dengan saat ini,
apakah memang sudah disupport 100% atau memang sebenarnya baru-baru kemarin aja nih Bu support itu dilakukan. Jadi jawab dulu Ibu Eka, kita lihat setelah yang satu ini. Baik, terima kasih teman-teman. Tentunya masih bersama saya di program Bincang hari ini 12 Agustus tahun 2021. Dan tentu saja di sebelah saya masih bersama dengan Ibu Eka Julaiha SAG MA. Ini sebagai Ketua Korwil ABDSI untuk wilayah Provinsi Banten. Ibu, menyambung tadi pertanyaan saya yang sempat terhenti, Bu. Kalau tadi Ibu menyampaikan sempat teman-teman dalam hal ini pemerintah meringankan teman-teman UMKM, restrukturisasi dan lain sebagainya. Apakah memang support-support itu baru dilakukan? Kalau kita berkaca 2 tahun pandemi sudah berjalan, Ibu Eka seperti apa melihatnya? Sebetulnya support itu sudah dilakukan dari tahun kemarin ya. Walaupun tidak persis di awal pandemi tentunya. Betul. Karena awal pandemi pemerintah fokus ke kesehatan gitu. Nah, tetapi kan 3 bulan setelah pandemi saja kan UMKM sebetulnya sudah merasa terdampak. Betul. Gitu. Sehingga pemerintah juga dengan sejadi dikatakan lari cepat gitu untuk merespon keadaan bahwa dampak dari COVID ini tidak hanya faktor atau sektor kesehatan. Betul. Tetapi juga sektor UMKM. Padahal
UMKM ini adalah penggerak Betul. ekonomi rakyat, tulang punggung ekonomi Setuju. ekonomi bangsa gitu. Sehingga kemudian mau tidak mau kita juga harus memikirkan bagaimana mempertahankan UMKM supaya bisa survive gitu, dan itu dilakukan sebetulnya sama Siap. Pemerintah gitu. Dan itu sudah dilakukan, Bu Sudah. Eka. Bu Eka, kalau aku Faiz melihat survei terakhir, bagaimana perekonomian Indonesia yang semakin membaik ini angkanya? Apakah perekonomian yang semakin membaik ini yang kemarin juga baru saja disampaikan oleh Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, ini dampaknya juga sudah mulai dirasakan oleh teman-teman pelaku UMKM kalau Ibu melihat di lapangan seperti apa, Bu Eka? Sebagian pelaku UMKM untuk sektor konsumsi bisa jadi sudah merasakan itu. Gitu. Sektor konsumsi ya? Ya. Siap. Termasuk misalnya UMKM yang bergerak di sektor makanan, pembuat herbal ya, itu apa, makanan yang obat-obat herbal Betul. Gitu. Jahe merah itu meningkat yes. mungkin sekitar 150 sampai 200 dan hand sanitizer mungkin Bu ya. Ya, hand sanitizer itu sudah ada apa namanya semacam aturannya kalau dikerjakan oleh pelaku UMKM yes. itu standar SNI-nya sudah ada itu. Yes, betul. Jadi memang untuk beberapa sektor memang dirasakan manfaatnya Bu ya, terlebih Iya. untuk sektor-sektor di konsumsi Bu ya. Tapi kalau untuk sektor-sektor yang lain mungkin belum terlalu berpengaruh Bu ya, terlebih memang kalau kita melihat belakangan PPKM yang terus diperpanjang Ibu, setelah level 1, level 2, level 3 dan sekarang kita berada di level 4. Ibu melihatnya seperti apa ini Bu? Ketidakpastian tentunya ini Bu. Nah, misalnya begini, ibu saja merasakan begini, kan sekarang COVID naik lagi ya, naik lagi, termasuk juga di Eropa ini naik lagi loh. Yes. Ada bahkan ada info katanya ada varian baru apa setelah Delta ini. Nah itu kan itu pasti akan berdampak kan secara ekonomi gitu, termasuk terdampak kepada UMKM gitu. Kalaupun misalnya masyarakat itu punya uang untuk membeli, ada yang posisinya menahan, gitu loh, tidak membeli gitu. Kelas menengah ke atas yang misalnya secara ekonomi masih bisa masih berjalan dengan baik Betul. Gitu, bisa jadi sebetulnya dia masih mampu membeli gitu, apa namanya? Sektor-sektor yang di luar konsumsi Betul. Misalnya. Tetapi ada posisi menahan gitu, menahan untuk tidak membeli karena perkembangan COVID ini gitu. Itu juga terjadi gitu, sehingga kemudian tidak hanya mereka tidak mampu beli sebetulnya, tetapi menahan Yes. untuk membeli itu gitu. Itu satu. Yang kedua memang misalnya sektor konsumsi lain misalnya dengan PPKM ini kan semua dibatasi Betul. Gitu kan. Kafe, hotel, restoran kan tidak ada gitu istilahnya. Sangat dibatasi Yes. kan. Apalagi kemarin kan apa namanya? Mall segala macam kan ditutup, walaupun sekarang dibuka dengan pembatasan yang sangat ketat gitu, prokes yang sangat ketat gitu. Itu kan sangat berdampak kepada penjualan kafe-kafe Yes, betul. Apa namanya? Sektor makanan lah, sektor konsumsi. Siap. Jadi memang Ibu melihatnya seperti itu, bahwa teman-teman yang memang ekonominya menengah ke atas lebih banyak untuk menahan, meskipun dalam kapasitas untuk membeli dia sanggup Bu ya. Ada yang begitu posisinya gitu, karena di samping juga ya faktor COVID-nya ya, maksudnya dampak dari COVID ini kan banyak 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 yang keluarga terdampak gitu loh, tidak hanya dirinya tetapi keluarganya, dan dia Yes. harus mau tidak mau harus memikirkan lingkungannya. Misalnya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini sangat kekeluargaannya sangat kuat gitu kan, sehingga kemudian kalaupun dirinya tidak terdampak tetapi lingkungan terdampak Yes. itu juga Betul. Akan
apa namanya, akan dia akan lebih fokus kepada bagaimana menyelamatkan Siap. Lingkungannya. Siap, betul. Bu Eka, ini ada kabar baik tentunya. Pagi tadi Faiz sempat dapat beberapa kabar, terutama di media, bagaimana ini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menyiapkan regulasi ini untuk memblokir produk UMKM asing yang diimpor melalui marketplace atau loka pasar ya Bu ya, daring sebagai bentuk perlindungan kepada produk UMKM dalam negeri. Apakah ini kabar yang cukup menyenangkan bagi pelaku UMKM di Indonesia, dan kalau ini terjadi kenapa telat gitu Bu ya? kenapa nggak dari 3 tahun belakangan gitu? Bu Eka melihatnya seperti apa? Ini kebijakan pemerintah yang baru, ini tentu kabar baik tentunya untuk teman-teman UMKM terutama di dalam negeri. Bu Eka silakan. Itu sangat menarik. Kita dari teman-teman pendamping ABDSI sudah lama itu berteriak, ya. Serius. Dan baru didengar, Bu, ya. Maksudnya berteriaknya begini, masyarakat sebetulnya di satu sisi didorong untuk digitalisasi. Betul. IKM atau UKM yang bisa ekspansif itu adalah yang terjaring ke marketplace, yes, gitu kan. Artinya UKM ini menjual produknya di marketplace. Betul. Gitu. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, Anda bayangkan teman-teman saya dari Jawa Barat itu menyebutkan begini, 90% kalau nggak salah itu produk marketplace itu impor. Gitu. 90%? Jadi, agak lupa, tapi rasanya itu yang dia ungkapkan, sekitar 80-90% yes, mungkin yang dijual di marketplace itu adalah impor. Itu kapan, Bu, informasi yang Ibu terima? Wah, itu kita mah udah berteriak lana itu. Enggak, 80-90% itu tahun berapa? Apakah memang tahun ini atau memang tahun kemarin 2020 sekitar? Sejak sebelum COVID pun sebetulnya wow, kondisi itu terjadi. Begini, Anda bayangkan, Ibu pakai batik, belum tentu ini batik Indonesia. Yes. Itu. Kalau kita tahu, kita pakai batik, belum tentu ini batik Indonesia, tapi itu ini mah batik Banten karena ini produk ibu ya. Yeah. Tapi Anda bayangkan itu batik-batik di Jawa, banyak yang gulung tikar karena serbuan batik dari impor yang dia pakai ini, pakai apa namanya, desain-desain batik Jawa, tapi sesungguhnya dibuat secara printing di luar. Gitu, secara printing loh. Batik itu sebetulnya kan yang dinamakan batik itu pakai batik cetak atau batik yes, batik tulis kan. Tapi kemudian motif-motif yang Jawa misalnya itu dibuat secara printing dan itu diimpor ke kita. Anda pergi ke Baduy, apakah itu batik Banten? Bukan. Gitu loh. Yes. Itunya motifnya motif Baduy, tetapi betul, dibuat secara printing di luar, impor ke kita, jual di Baduy, orang bilangnya itu batik Baduy. Dan fenomena ini sudah lama terjadi, Bu Eka? Sudah lama itu. Termasuk produk-produk apa namanya, baju. Anda bayangkan, Ibu pernah begini, pernah membeli baju, kok murah baju ini, gitu. Baju yang sudah jadi. Dan itu memang bukan produk kita. Makanya misalnya begini, ada transparansi produk yang dijual di marketplace itu harus menyebutkan itu produk mana. Reseller-reseller kita itu harus diedukasi, harus edukasi bangga buatan Indonesia. Karena yang selama ini sepatu misalnya, sepatu itu, Anda bayangkan itu banyak impor dan dijual oleh reseller-reseller kita sampai ke konsumen-konsumen yang ada di yes, seluruh. Yes. Ini menarik Bu Eka. Bagaimana? Ini Faiz juga baru tahu ternyata produk-produk yang mungkin teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang saat ini juga terbiasa belanja di marketplace, produk-produk karena memang banyak kelebihan Bu ya ketika belanja di marketplace, kemudahan, tidak perlu antri dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan mungkin pertumbuhan marketplace ini semakin hari semakin meningkat. Ternyata memang reseller Indonesia, orang Indonesia asli, misalkan reseller tinggal di Serang contohnya Bu, bisa jadi produk-produk yang dijual oleh reseller ini bukan produk asli Serang Bu? Oh iya dong, iya,
kan Dan begini, itu salah, Bu Eka. Kan jargonnya kita bangga buatan Betul. Indonesia ya. Karena kan dengan buatan kita, kita menggerakkan ekonomi rakyat gitu kan. Misalnya Meskipun penjualnya orang Indonesia ya, Bu. pekerja-pekerja lokal, itu kan kita cuma jadi pasar jadinya. Iya, betul. Ya kan jadi objek, jadi pasar, bukan jadi produsen. Pelaku. Gitu. Kalau kita menjual produk impor yang nggak salah juga reseller kan mereka mau mau bisnis Betul, kan, ya. tapi kita harus melakukan edukasi gitu loh bahwa ini loh kita harus bangga dengan produk Indonesia tidak kalah dengan produk impor misalnya kan dengan menjual produk Indonesia kita apa namanya memberdayakan juga lingkungan misalnya kan itu seperti itu kan edukasi misalnya. Nah tetapi kemudian apa namanya marketplace itu kan pasar. Ya Betul. kan, kayak pasar gitu, mau produk apa saja yang dijual laku ya ada di situ gitu. Sehingga kemudian misalnya IKM kita, IKM bangsa ini itu kan apa namanya bersaing secara terbuka dengan produk-produk Yes. luar gitu. Padahal pembeli misalnya maunya cari yang murah. Betul, udah ya naluri pembeli cari yang murah iya berkualitas, Bu. gitu kan cari yang murah gitu loh. Nah cari yang murah itu kan sebetulnya produk kita juga tidak terlalu KM kita juga tidak terlalu banyak ngambil untung tetapi memang kita misalnya banyak hal yang membuat kita biaya produksi itu tinggi misalnya karena misalnya dibuat tidak masif ya kan terus dukungan teknologi dari pemerintah teknologi juga itu kan mempengaruhi misalnya dari pemerintah misalnya belum ada sampai kepada dukungan teknologi yang sifatnya apa memberikan semua kepada Betul. UMKM gitu kan sehingga kemudian itulah yang membuat apa namanya harga pokok produksinya tinggi gitu. Nah, di luar itu kan beda gitu. Teknologinya sudah tinggi, terus support pemerintah misalnya dari pajak impor dan seterusnya juga itu ada, permodalan juga tanpa bunga misalnya, kan itu yang membuat harga pokok jatuhnya itu harga Yes. produksi menjadi menjadi murah. Mereka impor pun ke kita, ke sini, itu disupport sama pemerintahnya apa namanya dukungan-dukungan pajak dan seterusnya Betul. Itu termasuk juga legalitas misalnya Betul. Legalitas itu kan kita baru baru sekarang aja misalnya pemerintah memberikan apa namanya gratis tentang halal gitu kan gitu sebelum-sebelumnya bayar di samping misalnya mendapatkan legalitas halal itu juga Betul. Punya butuh proses waktu Yes. misalnya gitu. Siap, Bu Eka ini menarik tadi Bu Eka sempat menyampaikan terkait produk-produk dalam negeri yang memang belakangan pemerintah sudah mulai sangat tegas ini melalui beberapa kementerian yang tadi Faiz sampaikan ya bagaimana memblokir produk UMKM yang bukan asli produk Indonesia artinya produk-produk luar Indonesia akan otomatis terblokir. Tadi Bu Eka sempat menyampaikan bahwa di Baduy saja ketika kita bangganya orang-orang Banten atau bangganya orang-orang Indonesia ketika berwisata ke Baduy ketika sebelum pandemi kita belanja di sana dengan batik yang sudah khas Baduy gitu Bu ya. Ternyata batik Baduy pun bukan buatan orang Baduy atau bukan buatan orang Bantennya. Pertanyaan Faiz berikutnya, lalu peran pemerintah nih Bu sebagai orang yang punya tanggung jawab besar mengawasi produk-produk itu apa Bu? Nah, itulah yang sebetulnya kerja keras harusnya pemerintahan melindungi kita gitu, melindungi UKM kita supaya IKM kita untuk IKM menjadi mandiri gitu. Betul. Dan IKM sebetulnya bukan minta diberi, tidak gitu. Tetapi misalnya fasilitas-fasilitas itu memang dibantu oleh oleh pemerintah. Fasilitas akses dana diberikan misalnya dengan bunga yang sangat kecil misalnya kan terus perpajakan juga ada sebetulnya kan pajak itu buat buat UMKM itu 0,5% kalau nggak salah lalu kemudian juga intervensi teknologi itu juga harus diberikan oleh pemerintah gitu intervensi teknologi ini kan misalnya IKM-IKM kita itu kan dengan
apa cara-cara yang tradisional itu tidak bisa mengekspansi, men-scale up bisnisnya gitu kan, karena harus pakai intervensi teknologi yang modern, yang bisa meningkatkan volume produksinya. Itulah yang kemudian membuat bisnisnya menjadi scale up gitu kan. Nah, itu yang harus difasilitasi pemerintah, termasuk juga kemudahan legal perizinan. Betul. Misalnya. Nah, termasuk ekspor itu betapa sulitnya teman-teman IKM itu ketika mau mengekspor produknya. Betul. Karena dari sisi legalitas kita belum ada sebetulnya dari pemerintah bantuan itu ada gitu, tetapi masih banyak jika dibandingkan dengan negara-negara lain, informasi dari teman-teman IKM ini jika dibandingkan negara-negara lain itu sisi legalitas aja kita sulit gitu. Siap, misalnya prosesnya yang dipercepat, legalitas proses yang dicepat, dipercepat itu juga nggak mudah. Siap. kita artinya memang kalau semua semua stakeholder yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi di sana bisa bekerja secara maksimal, artinya proses ini tidak akan lagi terjadi, Bu, ya, di Indonesia. Bagaimana Indonesia menjadi raja di negeri sendiri. Ini menarik, tadi Bu Eka juga sempat menyampaikan bahwa masalah perizinan nih, Bu. Ini Faiz sempat punya beberapa teman yang memang UMKM, Bu, sempat ada 2-3 nada-nada sumbang dari para pelaku UMKM. Kok ribet banget sih, Bu, ngurus perizinan di Serang, terutama karena teman Faiz di Serang, Bu, tiga-tiganya, Bu, ya. Ini ribet banget sih ngurus perizinan. Apakah memang ketika mengurus perizinan ini bisa juga didampingi oleh teman-teman ABDSI, Bu, agar memang izinnya juga bisa keluar, atau seperti apa? Bu Eka, jangan dijawab, kita rehat setelah yang satu ini. Thank you.
Terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan, tentunya masih di program Bincang hari ini edisi 12 Agustus ya tahun 2021 atau bertepatan dengan Hari Nasional UMKM teman-teman yang ke-6, dan tentu saja Faiz di studio masih bersama dengan Ibu Eka Julaiha, ini Ketua Korwil ABDSI Provinsi Banten yang tadi di segmen pertama kemudian juga segmen kedua sudah banyak menjelaskan terkait peluang, tantangan untuk teman-teman pelaku UMKM di Provinsi Banten. Bu, tadi sempat terpotong bagaimana pertanyaan Faiz. Ini banyak banget nih Bu, keluhan dari teman-teman UMKM. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga lah Bu ya. Jadi banyak udah produknya sekarang susah untuk dipasarkan karena situasi yang tidak baik-baik saja. Tapi teman-teman UMKM kan, mohon maaf, bukan penjahat, artinya sebenarnya teman-teman UMKM juga mau Bu, ada itikad baik untuk mengurus izin dan lain-lain yang memang itu nanti dampaknya tentu akan ke UMKM itu sendiri. Tapi sempat mendengar beberapa curhatan teman-teman UMKM, ribet banget katanya Bu ngurus perizinan itu, mulai dari mohon maaf dari tingkat kelurahan, naik lagi ke kecamatan, dan sampai ke perizinan yang paling tinggi lah seperti itu, Bu Eka. Iya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman ABDSI dalam hal ini memfasilitasi untuk teman-teman yang ketika mengurus izin susah? Apakah bisa difasilitasi dengan teman-teman ABDSI atau seperti apa, Bu Eka? Silakan. Begini, sebetulnya sekarang itu sudah sistem OSS ya, online apa namanya. Kita perizinan itu sekarang itu pakai online, online, sehingga kemudian dari OSS ini muncullah perizinan misalnya NIB, nomor induknya. Nah, sekarang sebetulnya sudah ada aplikasi OSS itu, yes, yang itu sangat mudah bagi bagi UMKM gitu. Nah, tetapi kemudian kan butuh edukasi buat masyarakat gitu kan, bagaimana dia merasa betul mudah untuk mengurus legalitas itu gitu. Karena sebetulnya dengan dia punya legalitas itu akan menaikkan branding bagi produknya gitu. Misalnya kalau produk makanan itu pasti ada makanan, siap, makanan yang produksi rumah tangga, ada PIRT misalnya kan, lalu kemudian kalau pembelinya muslim itu tentu saja akan melihat halalnya, kan, label halalnya gitu. Lalu kemudian kalau skala besar misalnya ada HACCP gitu, kan, sehingga kemudian legalitas itu kalau sudah dimiliki oleh pelaku UMKM, itu akan menaikkan brandingnya dan kepercayaan masyarakat. Yes. Ketika kita mau membeli, lihat itunya, labelnya, misalnya kan, lihat labelnya, itu sudah ketika sudah ada tercantum PIRT, lalu kemudian HACCP dan seterusnya, apalagi sampai ISO misalnya, itu kan pasti kepercayaan masyarakat akan meningkat. Yes. Gitu. Siap. Jadi memang berbicara balik lagi ke apa, suasana yang semua serba digital, sebenarnya teman-teman juga dimudahkan, hanya saja mungkin proses pemahaman ya, Bu Eka ya, sehingga memang banyak teman-teman, karena mohon maaf, pelaku UMKM kan, mohon maaf banget, biasanya dari kalangan yang dari sisi pendidikan, kemudian juga dan lain sebagainya, tidak ingin ribet. Kebanyakan juga teman-teman yang pengen izin gitu datang, masih pakai cara-cara yang konvensional gitu, ya, Bu. Ya, datang ke kelurahan misalkan, tiba-tiba di kelurahannya lama banget, sampai berhari-hari. Dan sekarang udah nggak begitu. Siap, dan itu yang bisa ketika memang masalah itu keluar, sebenarnya bisa juga difasilitasi oleh teman-teman ABDSI ya, Bu Eka, seperti apa sebenarnya? Oh ya, itulah pekerjaan kita sebagai pendamping gitu. Bagaimana pendamping ini menjadi fasilitator UMKM gitu, kan, memfasilitasi UMKM untuk membuat, yes, produknya itu sesuai dengan standar, misalnya kalau dari sisi legalitas ya, sesuai dengan aturan-aturan, sehingga kemudian keribetan tadi, yes, yang dirasakan oleh UMKM misalnya sebetulnya juga tidak gitu, kalau mau
serius gitu. Siap. Kan kalau mau serius, dan teman-teman pendamping itulah yang kemudian memberikan apa namanya pendampingan kepada UMKM, baik dari tidak hanya legalitas sebetulnya, kan misalnya membranding produknya, akses pasar, akses permodalan misalnya, terus kemudian kolaborasi, karena sekarang juga harus bisnis yang mau maju itu ya bisnis yang harus kolaboratif. Siap. Gitu loh. Yang harus itu berubah, Bu ya, berinovasi. Berinovasi gitu. Siap. Ya. Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan yang ingin bertanya, teman-teman silakan ajukan pertanyaannya teman-teman, karena saat ini kita sedang live di YouTube ya. Silakan ajukan pertanyaan teman-teman, nanti akan Faiz bacakan. Ini langsung akan dijawab lah Ibu Eka sebagai Ketua Korwil dari ABDSI untuk wilayah Provinsi Banten. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan Bu Eka yang harus dijawab sepertinya. Yang pertama ini dari Topa Opa, Bu Eka dari YouTube. Saat ini penurunan produktivitas yang menjadikan dalam penurunan profit secara signifikan. Untuk membangkitkan pula syarat ini, bagaimana solusi mitigasi dan pemulihannya? Jadi memang ini pertanyaan, mungkin produktivitas UMKM banyak yang menurun secara signifikan. Ini bagaimana Bu membangkitkan dan memulihnya kembali? Bu Eka mungkin bisa dikasih tips atau cara. Silakan Bu Eka. Satu yang tadi Ibu katakan, resiliensi ya. Kita harus lentur gitu melakukan bisnis. Termasuk kelenturan itu adalah bahwa kalau memang bisnisnya tidak bisa pada masa pandemi, ya bagaimana mencari bisnis lain. Yes. Kelenturan yang paling ini kali ya, gitu, yang paling ekstrim lah kira-kira gitu. Karena sebetulnya bisnis kan harus fokus dengan produknya sendiri gitu. Yang kedua, inovasi itu memastikan harus inovatif. Pelaku IKM hari ini kalau tidak inovatif itu akan tertinggal gitu. Inovasi-inovasi itu misalnya contoh sederhananya, kalau kita ke Bandung itu Anda bayangkan serabi yang produknya produk tahun berapa itu. Betul. Kan serabi. Betul. Waktu orang tua Faiz masih muda itu Bu sudah ada serabi lumer kayak gitu kan. Lumernya itu kan toppingnya coklat misalnya kan. Dulu juga inovasi. Kalau dulu tuh toppingnya hanya gula merah Bu dan kelapa ya, sekarang macam-macam. Iya, ada di sini misalnya teman-teman kita misalnya gemblong apa namanya gemblong itu toppingnya apa, toppingnya misalnya semur jengkol. Itu kan inovasi kan. Betul. Di samping bukan coklat Bu ya, tapi semur jengkol ya, menarik. Satu di sisi lain toppingnya semur jengkol, di sisi lain toppingnya itu susu gitu, keju gitu, padahal itunya apa namanya tetap bahan dasarnya gemblong Bu ya. Gemblong. Itu kan namanya inovasi gitu loh. Lalu kemudian kalau dalam istilah pembelajaran itu agile learning ya. Yes. Pelaku IKM itu harus terus-menerus belajar gitu. Karena hari ini kita dalam suatu kondisi yang disruption kan. Betul. Sehingga kemudian banyak kalau bahasa akademisnya banyak teori runtuh sebetulnya gitu. Banyak teori runtuh sehingga kemudian misalnya kondisi bisnis juga berubah misalnya. Konsumen berubah ya kan, pasar berubah gitu. Dan harus juga misalnya terhubung dengan marketplace gitu. Nggak mungkin kita mau scale up kalau tidak terhubung dengan marketplace. Betul. Nah, dan untuk bisa terhubung dengan marketplace, IKM kita harus banyak belajar juga bagaimana branding di marketplace, misalnya kan, bagaimana kemudian memanage konsumen dan seterusnya. Itu kan butuh belajar itu, manage konsumen. Banyak hal yang kita harus belajar. Betul, betul, betul. Intinya mah harus berinovasi, Bu ya. Berinovasi secara terus-menerus. Ibu juga tidak menyangka apa makanan yang dulu sudah ada sekarang dirubah dengan inovasi-inovasi yang baru ya, Bu ya, serabi. Berikutnya ini Bu ada dari Nur Subianto. Menjadi dilema ketika masyarakat lebih memilih produk impor karena harganya lebih murah, karena daya beli masih rendah. Bagaimana caranya produk dalam negeri bisa bersaing dari segi harga? Tadi sudah dijawab Bu ya, karena memang produksi yang tidak banyak, kemudian juga ketidakmudahan produksi tadi yang menyebabkan mungkin harga pelaku UMKM di kita ini menjadi lebih mahal, seperti itu Bu ya. Kemudian juga ini ada pertanyaan Bu
dari Jaludin Udin ya. Bagi pelaku ekonomi, UMKM adalah perusahaan atau perusahaan yang dijalankan oleh masyarakat dan perumahan. Bagaimana kalau ASN juga menjadi pelaku UMKM? Ini seperti apa, Bu? Ini biasanya kan teman-teman UMKM adalah orang-orang yang memang, mohon maaf, di luar ASN mungkin, Bu ya. Ini bagaimana kalau ASN juga menjadi pelaku UMKM? Ya nggak salah, Bu ya, mungkin ya. Bu Eka, silakan. Gini, ASN ya? Iya. ASN itu punya aturan-aturan yang memang tidak boleh. Punya perusahaan juga tidak boleh, yes, gitu. Kegiatan lain juga tidak boleh, gitu. Maksudnya kegiatan-kegiatan ASN itu memang sudah komitmennya di sebagai aparat negara, betul, kan, gitu. Nah, kalau kemudian ASN melakukan bisnis dipikir juga bukan dianya yang melakukan bisnis. Kalau dia memberi modal dari dapat nyimpen dapat menyisihkan dari gajinya dari ASN kan sah-sah saja misalnya kan. Siap. Gitu kayak termasuk juga misalnya kayak ibu bisnis bukan sekedar bisnis tapi bagaimana melakukan pemberdayaan dan itu adalah bagian dari tugas-tugas yes, dosen. Betul. Gitu. Selagi tidak menabrak aturan-aturan ya kenapa tidak, Bu ya? Tapi kalau memang itu menabrak sebetulnya, ya. Sebetulnya begini, kalau ASN memang sangat sangat sulit untuk berbisnis ya, gitu. Sangat sangat sulit ya. Karena kita apalagi ASN yang sekarang itu kan banyak hal yang perlu inilah perlu komitmen dengan pekerjaannya gitu. Tapi kalau misalnya ASN memberi modal kira-kira boleh nggak ya orang lain yang ini yeah, ya kan yeah, memberi modal kayak orang lain yang bergerak gitu, layakan lingkungan gitu kan boleh-boleh saja. Yes. Lalu kemudian misalnya di sela-sela bukan di jam kerjanya misalnya karena punya passion mendesain misalnya kan mendesain baju dan seterusnya bisa jadi sebetulnya tergantung dia bagaimana manage waktu. Betul. Gitu kan kalau ibu sih berpikir begitu gitu tetapi memang sangat sangat terbatas dari sisi betul, waktu dari sisi waktu ya Bu Eka. Baik, pertanyaan berikutnya dari Sema Mik sekarang ini Ibu Eka, cara mudah mendapatkan pinjaman modal usaha di perusahaan fintech legal gimana, Bu? Apa ini bisa dijawab juga oleh teman-teman ABDSI, Bu Eka? Bisa. Silakan, Bu Eka. Salah satu model pendampingan kita adalah akses modal. Betul. Permodalan gitu. Nah, permodalan itu sebetulnya begini, hampir semua IKM itu butuh support modal. Ya kan? Karena ya untuk men-scale up produksinya tentu saja butuh support modal gitu. Nah, pinjaman-pinjaman IKM itu sebetulnya kan sudah difasilitasi oleh pemerintah. Misalnya dana KUR hanya memiliki bunga 6% ya. Siap. Dana KUR itu 6%. Yang penting legalitasnya harus disesuaikan dengan betul, persyaratan perbankan ya, karena itu kan high regulation kan betul, kalau perbankan sehingga kita mau tidak mau IKM itu harus mengikuti standar perbankan termasuk juga dari sisi persyaratan bagaimana IKM bisa mengakses permodalan di perbankan misalnya. Lalu kemudian juga ada sebetulnya akses-akses modal yang lain yang bisa diakses oleh IKM. Misalnya kalau di Kemenkop sendiri ada namanya LPDB. LPDB itu ada semacam support permodalan untuk koperasi. Koperasi itu kan gabungan dari banyak IKM ya kan yang kemudian berbentuk koperasi itu bisa juga disupport oleh LPDB misalnya kalau dari Kemenkop. Ada beberapa kementerian juga mensupport itu. Yes. Lalu kemudian CSR-CSR gitu. CSR-CSR BUMN juga sekarang itu juga bergerak memberikan akses permodalan semacam Pertamina terus lalu kemudian banyak BUMN yang memberikan akses modal bahkan sampai kepada memberikan jaminan yang dilakukan misalnya jam krindo gitu kan. Kalau IKM nggak punya jaminan agunan misalnya lalu kemudian dibantu dilingkan ke jam krindo siap artinya itu. Memang teman-teman UMKM juga harus melek teknologi ya Bu ya, harus membuka diri tidak hanya
nyaman di posisi yang saat ini mungkin dilakukan, Iya. Bu Eka. Karena tapi kalau fintech ya, fintech kita harus hati-hati memang. Kalaupun masih ya ada kan fintech itu kita harus lihat ya, betul. Ada di itu OJK enggak? Hmm. Ya kan terdaftar di OJK enggak betul. Gitu. Kalaupun sudah terdaftar di OJK itu banyak pinjaman-pinjaman online yang sebetulnya juga sangat tidak tidak manusiawi untuk para itu kita peminjam siap, gitu. Siap. Gitu, ini pertanyaan terakhir mungkin Bu, pebisnis wajib tahu kan ya Bu ya soal perbedaan fintech legal dan ilegal. Itu gimana Bu secara kasarnya perbedaan fintech legal dan ilegal Bu Eka mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM dan juga masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan. Silakan Bu Eka. Yang saya tidak terlalu tahu ya tentang legal dan ilegal, tapi yang jelas begini, kalau yang legal itu kan yang terdaftar di OJK. Kenapa OJK? Karena OJK lah yang mengawasi apa namanya keuangan apa istilahnya ketika sebuah lembaga memberikan pinjaman atau menarik uang dari masyarakat itu kan harus pengawasan OJK gitu. Ketika fintech itu sudah ada terdaftar di OJK sebetulnya itu sudah dianggap legal gitu. Cuma persoalannya itu tidak menjamin karena ibu punya pengalaman misalnya teman-teman ada gitu yang sudah terdaftar di OJK tetapi ketika sekarang pandemi misalnya luar biasa tidak ada resiliensi, tidak ada tidak ada kebijakan untuk merekonstruksi pinjamannya gitu. Hati-hati kalau fintech itu yang harus hati-hati ya Bu ya. Di, siap salah satunya harus gitu. Apakah memang fintech tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum? Kalau belum sudah dipastikan itu bisanya harus, ilegal ya Bu ya. Harus Bu Eka terima kasih banyak sudah hadir di bincang hari ini bersama Faiz edisi 12 Agustus 2021 atau bertepatan dengan juga Hari Nasional UMKM. Faiz mengucapkan selamat Bu Hari UMKM Nasional yang ke-6 Bu ya. Semoga UMKM semakin hebat, semakin luar biasa sesuai dengan tema UMKM tahun 2021, UMKM kuat, bangsa berdaulat. Terakhir mungkin Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan yang pertama untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Yang kedua pesan yang ingin Ibu sampaikan terutama untuk para pengurus ABDSI atau Asosiasi Business Development Service Indonesia. Silakan Bu Eka. Ya seperti yang tema kali ini ya, pertama selamat Harnas bagi UMKM, sebuah penghargaan. Harnas ini adalah sebuah penghargaan bagi pelaku UMKM bahwa memang UMKM harus diakui oleh negara untuk segala aktivitasnya karena sebagaimana kita tahu bahwa UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi bangsa gitu. Yang kedua kita tetap harus semangat bangkit gitu dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja tetapi kita tetap harus bangkit dan berdaya saing. Untuk bisa bangkit itu diantaranya adalah selalu meningkatkan, terus-menerus meningkatkan SDM dengan agile learning istilahnya kalau dalam teori pendidikan itu berinovasi, lalu kemudian berkolaborasi dan semangat terus insya Allah happy ending. Siap. Scale up dan happy ending. Siap, siap. Terima kasih banyak Bu Eka. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Eka? Untuk teman-teman pendamping juga kita hari ini sedang maksudnya selama ini kita bergerak di pendampingan kita sudah diakui oleh banyak pihak bahwa UMKM ini juga butuh pendampingan dan itulah kebanggaan kita ketika kita bisa berbuat baik. Siap, terima kasih banyak Bu Eka, semoga sehat selalu dan juga teman-teman terima kasih banyak ya untuk teman-teman Dulur Sultan yang sudah menyaksikan episode hari ini tentunya bincang hari ini edisi 12 Agustus tahun 2021. Nggak kerasa Bu, 5 hari lagi kita akan sama-sama merayakan momentum hari lahir bangsa Indonesia Bu, kemerdekaan seperti itu. Faiz pamit, teman-teman jangan lupa ingat selalu pesan Ibu, gunakan masker, jaga jarak ya. Dan teman-teman harus menghindari kerumunan. Faiz pamit, Bu Eka pamit. Ya, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.